proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung atau Floating Solar PV Cirata diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Proyek PLTS Terapung Cirata ini akan menjadi PLTS terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berkapasitas 192 MW peak dengan luas 200 hektar, PLTS dibangun di atas Waduk Cirata yang berlokasi di 3 kabupaten Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Pembangunan proyek ini sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dan merupakan bentuk kolaborasi global antara PT PLN Persero melalui subholding PLN Nusantara Power dan perusahaan asal Uni Emirat Arab atau UAE, Masdar. 192 MW yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini, nanti tadi saya sudah berbicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.